up guys, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Konten komedi saya skip lagi, dan untuk kali ini saya banyak masukan dari teman-teman untuk request vlog motor lagi. Saya mau bagi-bagi racun ganteng buat motor R15 Fitri. Modelnya motor saya yaitu si Baby Blue, kalau dibaca si Babi. Babi. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja menuju si Babi. Sini kameramen, ikutin saya. Mundur, lu jalan mundur. Lu jalan mundur. Nah iya, guys, ini kameramennya belum profesional. Kameramennya istri saya, guys. Oke, jalannya mundur cepet dikit, say. Lu makanya jangan kegendutan. Oke, yuk kita langsung menuju ke si Babi. Salah mama, ini bukan si Babi, ini si Cungkring. Sorry guys, salah guys. Kita langsung menuju si Babi. Nah guys, jadi untuk racun ganteng kali ini saya mau kasih rekomendasi buat teman-teman, yaitu Kulit Jok. Nah, Kulit Jok ini adalah model Louis Moto, jadi mirip ya. Aduh guys, Satria FU lewat guys. 150 yang paling enteng sedunia guys lewat. Suaranya cetar membahana banget guys. Oke, kita lanjut. Jadi racun gantengnya adalah, teman-teman jika mau kegantengan R15-nya nambah, saya saranin teman-teman pakai cover Kulit Jok. Tanpa harus custom-custom lagi, teman-teman bisa beli di online shop. Ini namanya sarung cover kulit model Louis Moto, kayak Moto GP. Nah, ini saya beli harganya 700.000. Harga 700.000. Memang di pasaran sih ada harga-harga yang ya di bawah-bawah itu. Cuman saya sendiri nggak tahu perbedaan kualitasnya. Jadi saya mau nge-review apa yang saya beli aja. Yang pastinya guys, saya setelah beli ini dan setelah saya pakai, saya puas banget karena kulitnya bahannya bagus. Terus ini pinggirannya dia karbon, jahitannya rapet, warnanya sesuai dengan kombinasinya. Nah jadi ini adalah sarung Kulit Jok MBTEX ya guys. Nah di tengahnya ini udah ada busa, busanya empuk banget. Nah kalau teman-teman yang hobi untuk papas, saat mau pemasangan lebih baik langsung sekalian dipapas aja guys bagian jok aslinya. Jadi ini adalah cover ya, bukan. Oke, Satria FU lewat lagi guys. Di sini paling banyak Satria FU, dan kalau setiap malam minggu nongkrongnya di samping ruko saya ini guys, anak-anak Satria FU Tangerang. Halo anak-anak Satria FU Tangerang, apa kabar? Nah jadi kita lanjut. Tadi sampai mana guys? Lupa saya. Jadi dia udah satu set, yaitu covernya ini untuk yang jok depan sama belakang. Kita tetap pakai pentol. Lubang pentol lagi. Pentol tututnya ini pakai yang bawaan asli. Terus tali pegangan juga tetap pakai yang asli. Jadi kalau mau rapi, saran saya teman-teman bawa ke tempat pemasangan sarung jok spesialis, pasti lebih rapi. Nah jadi testimoni saya pemakaian, ini empuk banget, buat duduk posisi nyaman banget, enak banget, yang di belakang juga enak banget. Yang di belakang juga enak banget. Yang di belakang juga enak banget. Happy out, bos. Kalau untuk pemasangannya guys, kita buka dulu. Nah jadi kayak pemasangan sarung kulit biasa aja guys, tinggal bawa ke tempat pemasangan sarung kulit jok,
Jadi dia pinggirannya itu udah motif karbon semua, guys. Udah motif karbon semua. Untuk varian warna, setahu saya dia ada biru, ada merah, ada juga hijau stabilo. Kalau nggak salah juga ada oranye. Dan kalau nggak salah juga bisa request warna, guys. Nah, jadi saya rekomendasiin banget buat teman-teman, karena dengan memasang cover sarung kulit jok ini yang model Uimoto ini, itu udah bikin motor R15 teman-teman langsung eye catching banget, guys. Langsung kegantengannya naik ya 30% lah. Saya saranin juga kalau teman-teman mau untuk modifikasi sih, kalau saya saran cari warna yang senada dengan motornya teman-teman. Jadi lebih eye catching, guys, kayak si babi nih. Nih, si babi ini kan lebih banyak ke birunya ini. Biru hitam, guys. Sombong amat. Ini detail jahitannya. Ini dari dekat. Nah, jadi tengahnya ini udah ada busanya, guys. Sekali lagi saya kurang paham kalau yang sekarang ada muncul harga 200 ribuan, 300 ribuan, kualitasnya seperti apa. Yang pastinya ini saat saya beli ini 700 ribuan. Dan saya lampirin link pembeliannya di deskripsi kalau teman-teman mau beli. Oke, guys, sampai di sini dulu untuk review motor R15 Fitri-nya, racun gantengnya, jangan lupa cover kulit jok model Uimoto untuk R15 Fitri-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mau masukin dulu si babi karena udah malam, guys. Sampai ketemu lagi dan salam satu aspal.